keren banget. Iya dong, ini kamera paling baru. Gede, jadi enak digenggam. Tapi ada yang lebih gede. Tuh! Aduh! Keren banget. Iya dong, ini kamera paling baru. Gede, jadi enak digenggam. Tapi ada yang lebih gede. Tuh! Waduh! Gede banget kameranya. Gede sama apa kan begini? Dia! Woi! Waduh! Mas, ini beli di mana? Hah? Beli di mana? Aduh, mau tahu aja sih anak kecil. Udah, gak usah banyak tanya. Tapi kameranya gede banget. Iya, iyalah. Sesuai dengan Guve. Kenapa tuanku Sangkuriang memanggil hamba? Aduh, begini Om Jin. Om Jin kan tahu kalau saya suka banget sama Daisubi. Saya ingin menikahi dia. Terus? Tetapi dia memberi saya satu syarat, Om Jin. Apa syaratnya? Dia meminta saya untuk dibuatkan satu perahu dalam waktu semalam. Waduh. Kan Om Jin tahu, saya tidak bisa membuatnya sendiri kalau cuma satu malam. Makanya, saya minta sama Om Jin untuk kerahkan semua anak buah Om Jin. Dibuatkan perahu, Om Jin. Aduh, tuanku. Kalau malam-malam gini, cuma ada beberapa jin yang siap, tuanku. Aduh, Om Jin, saya nggak peduli. Pokoknya anak buah Om Jin harus membantu saya malam ini. Ya udah sih kalau tuan maksa mah. Tapi beberapa jin itu adanya kayak beginian. Aduh, kasus. Saya tidak tahu. Masuklah kau ke dalam botol ini, makhluk yang tidak bertuan. Masuklah kau. Kalian berdua payah. Kalian berdua tidak akan bisa menaklukkan saya. Sakit sekali. Kikomo seperti aku tidak sanggup. Iya, betul Kioning. Setannya sangat tangguh buat kita. Bagaimana kalau kita minta tolong saja, Kioding? Minta tolong sama siapa? Sama dia tuh. Hah? Waduh. Ini dia. Super pocong, Kioding. Super pocong. Siap membantu Anda. Tolong dong, Super Cong. Tangkap dia.